10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di UJM Channel uh, Kali ini kita akan membahas tentang teori gulung dinamo Nah, teori gulung dinamo ini ada beberapa bab ya. Secara teori kita akan membahas uh, satu persatu. Baiklah untuk bab yang ketiga ini yaitu mencari besar penampang kawat atau diameter pada perubahan frekuensi. Nah, sebelum ke uh, mencari besar penampang kawat atau diameter uh, pada perubahan frekuensi uh, kita harus ketahui penjelasan di bawah ini. Nah, sebelum membahas bab ini terlebih dahulu kita perlu mengetahui e, cara untuk mendapatkan luas penampang tersebut nah, dan diameternya juga. Nah Di dalam perhitungan besar dari penampang kawat harus diidentikan sebagai luas yaitu dengan satuannya milimeter persegi. Nah, baru setelah perhitungan itu selesai, luas tadi boleh kita ringkaskan menjadi diameter dengan satuan milimeter. Begitu. Oke, lanjutkan ya. Ini uh, yang akan kita bahas yaitu uh, kawat yang berbentuk lingkaran atau bulat ya. Ada karena ada uh, kawat yang uh, berbentuk Uh, persegi panjang, ya. Uh, luas penampangnya tentu beda, ya. Tapi yang akan kita bahas yaitu yang di sini yang berbentuk bulat atau lingkaran. Nah, uh, jika kawat uh, berbentuk bulat, maka akan kita cari luas penampangnya menggunakan rumus sebuah lingkaran. Nah, perlu kita ketahui, ya, di sini ada uh, lingkaran nih yang muter ini, gambar yang paling atas sebelah kiri. Nah, itu yang arsir hitam itu adalah luas penampang, oke okay, ya, luas penampang itu adalah yang diarsir berarti dalamnya ini dalam dari liang lingkaran ini adalah luas penampang. Nah, oke okay, lanjut ke bawah. Nah sedangkan untuk e, diameter, nah, diameter itu adalah di sini ditandai dengan huruf d diameter adalah dari ujung atas sampai ke bawah nih ditandai dengan tanda panah huruf D Oke okay, ya diameter sama dengan dua kali R ya kan R itu adalah jari-jari Nah untuk jari-jari itu adalah setengah dari diameter gitu kan Nih, ini jari-jari itu dari tengah-tengah lingkaran ke paling pinggir ke atas atau ke bawah gitu, jadi setengahnya dari diameter untuk mencari e, luas penampang, sebuah lingkaran, atau yang diidentikan nanti di sini adalah kawat e, email atau kawat tembaga e, dengan rumus luas penampang sama dengan v kali r kuadrat atau v kali r kali r. Nah dengan penjelasan l sama dengan luas penampang, v sama dengan 22/7 atau 3,14, r sama dengan jari-jari. Nah d sama dengan diameter. Oke lanjutkan. Apabila luas penampangnya sudah diketahui. Maka untuk mencari diameternya kita gunakan rumus di bawah ini Nah diameter sama dengan 2 nah, kali akar luas penampang dibagi V gitu. Oke ya nah, ya harus dicatat nih untuk rumus mencari diameternya itu adalah Diameter sama dengan 2 kali akar luas penampang dibagi V gitu kan atau 22/7 atau 3,14 arti V itu ya. Oke, keterangan. Nah, ini lanjut ke keterangannya ya. Luas dari suatu penampang kawat sebanding lurus dengan frekuensi yang dipakainya. Nah, kenaikan pada frekuensi yang digunakan akan meminta pembesaran kawat dan sebaliknya penurunan pada frekuensinya memerlukan pengecilan penampang kawat. Nah, ini berarti antara luas penampang dengan frekuensi itu sebanding lurus. Artinya semakin besar frekuensi maka apa namanya luas penampang juga akan membesar atau sebaliknya. Itu karena sebanding lurus. Nah, kita simulasikan dengan uh, yang ada di bawah ini. Nah, gambar sebelah kiri itu frekuensi Hz uh, yang warna hijau, tanda panahnya itu ke sebelah kanan. sedangkan di bawahnya yaitu luas penampang sama uh, ke sebelah kanan juga. artinya ini sebanding lurus, gitu kan. jadi sama-sama naik. Jadi, kalau frekuensi naik, maka luas penampang juga naik. Begitu, dan sebaliknya, nah gambar yang sebelah kanan ini, yang frekuensinya warna hijau, panahnya ke sebelah kiri, artinya ketika dia turun, frekuensinya, maka luas penampangnya juga ikut turun atau mengecil, memerlukan pengecilan, gitu, kawatnya. Maka dari simulasi ini atau dari keterangan di atas tadi uh, keluarlah rumus yaitu luas penampang baru sama dengan nah frekuensi baru dibagi frekuensi semula dikali luas penampang semula. Nah, oke okay, dicatat dulu ya ini nih uh, luas penampang baru sama dengan frekuensi baru dibagi frekuensi semula dikali luas penampang semula Oke lanjutkan kita akan uh, ke contoh soal nih nomor satu uh, sebuah koil magnet dengan uh, 220 volt 60 hz memakai kawat dengan diameter 0,60 mm. Koil tersebut akan dipasang pada jaringan 220 volt 40 Hz. Berapakah besar diameter kawat yang harus dipakainya? Nah, di sini karena yang diketahui adalah diameter, maka harus kita identikan dengan luas penampang yang tadi. Bagaimana? Kita sederhanakan dulu nih. Diameter semula sama dengan 0,6 mm di eh, apa namanya pada voltase 220 volt dan frekuensi 60 Hz. Nah, maka luas penampang kawat yang lamanya atau eh, luas penampang kawat sebelumnya sama dengan V dikali R dikali R. Nah, sama dengan 3 V itu 3,14 dikali R nah R itu adalah setengah dari dari diameter gitu kan setengah dari 0,6 adalah 0,3 maka Nah, 3,14 dikali 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,2826 mm persegi. Jangan lupa ya, karena ini sudah dibuat menjadi luas penampang. Maka satuannya di ujungnya menggunakan mm persegi. Lanjut nah luas penampang kawat barunya sama dengan nah ini baru masuk nih nah 40 per 60 nah 40 per 60 berarti 40 ini adalah uh, frekuensi barunya gitu kan frekuensi barunya yaitu 40 hz dan sedangkan 60 hz ini adalah frekuensi lamanya gitu kan jadi 40 dibagi 60 dikali luas penampang kawat yang lama atau sebelumnya yaitu yang di atas tadi hasil penghitungan 0,2826 Nah maka hasilnya adalah 0,1 1,884 mm persegi. Nah, ini sudah didapatkan nih luas penampangnya, yaitu eh, luas penampang kawat barunya yaitu 0,1884 mm persegi. Nah, baru kita cari diameternya. Nah, untuk diameternya gunakan rumus yang kedua yang di atas tadi diameternya sama dengan 2 kali akar luas penampang dibagi V gitu kan Nah di sini luas penampangnya adalah 0,1884 dan V nya 3,14 maka hasilnya adalah 0,4898 mm. Nah, ini kembali ke milimeter ya kan karena ini sudah menjadi diameter bukan luas penampang lagi maka dibulatkan menjadi 0,5 mm jadi diameter kawat barunya sama dengan 0,5 mm pada voltase 220 volt pada frekuensi 50 Hz Oke, selanjutnya ke contoh soal yang kedua. Nah, sebuah gulungan dinamo 3 pas 380 volt 40 hz dengan kawat diameter 0,80 mm. Nah, dinamo tersebut akan dipasang pada jaringan 380 volt 60 hz. Berapakah besar diameter kawat yang harus dipakainya? Nah, jawab. Kita sederhanakan lagi uh, soalnya. Diameter semula sama dengan 0,8 mm. Nah, pada voltase 380 volt, pada frekuensi 40 Hz. Oke, kita cari luas penampang kawat yang lama, yaitu rumusnya V dikali R dikali R. Nah, V itu sama dengan 3,14. R itu setengah dari diameter kawat semula. Diameternya yaitu tadi 0,8. Maka, jika dibagi dua adalah 0,4. Maka, 3,14 dikali 0,4 dikali 0,4 sama dengan 0,5024 mm persegi gitu ini adalah luas penampang untuk diameter kawat 0,8 mm Oke lanjut ke luas penampang kawat yang baru nah, rumusnya adalah eh, frekuensi baru dibagi frekuensi semula Nah, di sini frekuensi barunya adalah 60 Hz. Sedangkan frekuensi lamanya adalah 40 Hz. Jadi, 60 dibagi 40 dikali 0,5024 sama dengan 0,60288 mm persegi. Nah, ini untuk Uh, luas penampang kawat yang baru sudah ditemukan maka kita cari diameternya diameternya adalah dua dikali akar 0,60288 dibagi 3,14 gitu kan tadi rumusnya du diameter sama dengan dua dikali akar luas penampang dibagi 3,14. Nah, luas penampangnya adalah 0,60288 dibagi 3,14 sama dengan 0,8763 mm. Nah, di sini sudah menjadi diameter maka kita bulatkan kawatnya yaitu 0,85 mm. Jadi, diameter kawat baru uh, untuk uh, jadi diameter kawat baru sama dengan 0,85 mm pada voltase 380 volt pada frekuensi 60 Hz. Gitu, begitulah Perubahan uh, diameter kawatnya oke. Okay, sekian dan terima kasih uh, sudah menonton. Uh, nanti kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya uh, di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.